Tepatnya di nasi bebek Sakera yang udah berdiri sejak tahun 2005. Dalam sehari mereka bisa ngabisin 300 ekor bebek loh. Dia tuh membelinya tuh udah rame pisan guys. Ya ampun. Fix deh ini mah pasti Endol punya ya. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kuy kita pesan. HDT! Mana kameranya? Ini sekarang kita lagi ada di daerah Buaran guys. Yaps, ya. Namanya Bebek Sakera. Sakera. Yuk kita lihat menunya ada apa aja yuk. Ayo, misi Bu. Misi Bu, permisi. Kita mau cobain menu utamanya. Nasi bebek. Aku pesan nasi bebek. Ini nasi bebek Madura ya. Nasi bebek Madura, terus kayaknya enak itu telur Bali ya. Iya. Telur Bali Mbak mau, telur Bali sama ceker. Nah, dan ini ada ati ampela. Ini sambelnya, sambel apa Mbak? Sambel mangga. Oh sambel mangga, seger kayak ini war. Oh mangga muda. Pakai sambel mangganya yang banyak. Yang banyak ya? Ya. Coba kasih lihat sama besti-besti yang ada di rumah. Ya, besti. Kalau kalian penasaran sama bumbu sambel maduranya ya. Maduranya. Tuh. Wow. Ih, enak banget. Mau dong. Ah, udah makan yuk teh. Enak banget ini. Dibikin yang spesial ya. Ya. Bebek, telur. Makan di sini. Makan di sini lah. Makan di sini. Udah ya. Ya. Sambel-sambelnya, persambelannya yang banyak ya. Yang banyak ya. Guys, di sini tuh ya sebenarnya udah siap saji. Tapi aku sama Teteh memilih buat dipanasin lagi. Jadi kita goreng aja si bebeknya sama si hati ampelanya ya. Biar makannya makin kremut-kremut dan greget guys. Kita tunggu sampai sekitar 3 menitan. Kalau udah diangkat dan tiriskan. Habis itu disusun bebeknya di atas piring satu persatu guys. Dan ini part yang terpenting. Bumbu khas Madura yang sangat nikmat ini kita guyur aja di atas bebeknya ya. Aduh, lihat begini aja udah bikin ngiler guys. Dan gak lupa, ada ati ampela dan sari cekernya sama telur Bali yang gak kalah endul. Guys, jujur li, udah gak sabar buat nyobain. Mari kita coba, kui. Bebek Sakera. Lihat dari tadi aku makan di sini semua orang nggak berhenti buat makan di mari. Betul, full banget. Tandanya Endol dan itu bikin kita penasaran. Bumbu ya. Bener. Bumbu loh dari tadi ya ampun dan ini ada bebek khasnya. Bebek Madura ya. Sambal ireng ya teh. Nah ini sambelnya. Boleh kita kerupukin teh? Lihat tuh bumbu irengnya. Ini tuh enak banget guys. Ya. Ada minyak-minyaknya gitu biasanya dimasaknya agak lama. Agak ya. Lama bener teh. Keluar sendiri dan akhirnya si bumbunya akan menjadi hitam. Oh, ini enak banget ya. Mantap sekali. Tuh, ayo teh. Nih, kita ini apa makan nih? Makan bagian sayap. Tuh teh. Dagingnya langsung coplok. Daging bebek kan alot ya, tapi ini empuk ya. Tuh. Cobain ya, Besti. Wow. Bismillahirrahmanirrahim, teteh, hayu. Maduranya tuh Endol. Endol banget. Sumpah Besti ini enak banget. Teh ini gimana? Ini bahaya nih teh. Bahaya. Ini bahaya guys. Ancaman guys, karena ini nikmat banget bebek Sakera. Nih bebeknya, tekstur dagingnya tuh ya kayak ayam. Dia nggak keras sama sekali.